لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من في علمه في دارنا فصل في الحوالة إني فصل tentang حوالة تصح حوالة بصيغة صح oleh حوالة dengan صيغة حوالة itu memindahkan utang. Nanti hawala itu ada yang namanya muhil, ada yang namanya muhtal, ada yang namanya muhal alih. Muhil itu orang yang memindahkan utang. Muhtal, ya, orang yang piutangnya dipindahkan. Ada yang namanya muhal alih, orang yang kepindahan utang. Jadi ada muhil, ada muhtal, ada muhal alih. Ini yang harus dipahami. Tiga ini. Kalau enggak paham ini, ntar enggak paham. Sah hawala dengan silo. Wa iya, dan dia itu hawala adalah ijabun minal muhili. Ijab daripada muhil. Ya, ijab daripada muhil. Jadi dia omongan daripada si muhil. Ya. Muhil ngomong kepada muhtal. Jadi muhil ngomong kepada muhtal. Nanti ada muhal alai. Muhal alai tinggal menerima aja. Muhal alai tinggal nerima aja. Jadi ada ijab pertama. Ijab nanti ada qabul. Ya, kalau qabulnya itu adalah muhtal. Ka ahaltuka ala fulanin bidainil ladzi laka alayya. Seperti dia mengatakan ahaltuka. Aku pindahkan kepada engkau, kata muhil. Muhil itu tadi apa? Orang yang memindahkan utang. Ya. Orang yang memindahkan utang. Ya. Aturan dia ngutang kepada muhtal, ya. Bayarnya aturan kepada muhtal, ya, tapi dia pindahkan kepada si muhal alih, kepada muhal alih. Kenapa? Karena muhal alih ngutang kepada muhil. Karena muhal alih ngutang kepada muhil. Jadi muhal alai bayar kepada muhtal. Kata si muhil begini kepada si muhtal. Ini perhatiin. Ini enggak gampang nih. Agak sedikit menjelimet. Ahal tuka aku pindahkan kepada engkau, wahai muhtal. Ala fulanin. Kepada si fulan. Si fulan ini maksudnya muhal alih. Bidaini, dengan utang. Perhatiin. Kitabnya perhatiin. Dengan utang alladhi yang laka alayya. Yang engkau berhak atasku. Engkau punya piutang kepada saya. Saya wajib bayar kepada engkau. Saya pindahkan itu utang kepada muhal alih. Gitu. Paham? Ini kalau ada papan tulis, ini, ya.
Umpama ni, saya contohkan kamu ya. Kamu. Kamu siapa? Ini aja dah. Ikhwan sama iya, Tajul, Arifin. Ini umpama nama, ini umpama saya Muhil. Ya. Kamu Muhtal, kamu Muhal Ali. Kata saya begini. Muhtal Ikhwan. Ya, Ikhwan ini sebagai Muhtal. Ya. Saya punya utang. Jadi kamu, saya punya utang. Ya. Saya punya utang sama kamu. Ya. Muhtal, namanya Muhtal. Ya. Nanti Muhal Alai punya utang sama saya. Pahamin? Kata saya, ya. Ngomong kepada si Muhtal, ya. Ikhwan kepada Muhtal. Muhtal. Saya, ya. Ngutang sama kamu. Tapi si Muhal Alai dia ngutang sama saya. Utang saya kamu minta sama dia. Paham? Begitu. Namanya diputer. Namanya hawal. Paham? Ya, paham nih yang lain paham gitu. Jadi ada muhil, ada muhtal, ada muhal, ada. Au naqaltu haqqaka ila fulanin. Atau ngomongnya begini boleh juga. Aku pindahkan akan hak engkau wahai muhtal ya. Ila fulan kepada fulan, kepada muhal ale. Begitu juga boleh ngomongnya. Atau juga boleh ngomongnya au ja'altu ma fi ma li alaihi laka. Atau ngomongnya ja'altu aku jadikan ma akan sesuatu. Iya, akan sesuatu li yang berhak bagiku. Nih, perhatiin nih cara ngertinya. Jadi kalau li namanya berhak, ya. Alaihi wajib atasnya gitu. Aku jadikan sesuatu yang berhak bagiku, li berhak bagiku. Artinya aku sebagai piutang. Alaihi atasnya, atas si, nah kalau ini si muhal alai. Laka aku berikan kepada engkau, kepadamu dal. Kalau bahasa kita muhtal, ya. Si Anu, kamu, saya ngutang sama kamu. Si Muhal ngutang sama saya. Itu dia bayarnya sama kamu aja. Paham? Wa qabulun, yang kedua ada namanya qabul. Nah, qabul ini ya, minal muhtal, daripada si muhtal. Qabul berarti nerima. Dari si muhtal bila ta'alikin dengan tanpa menggantungkan. Enggak ada kalau enggak ada begitu, enggak ada. Ya dah kalau pohon kelapa rubuh, enggak boleh begitu. Ya dah entar kalau di awal ya kalau obekan tembus umpama gitu ya. Enggak ada. Enggak ada pakai kalau-kalau, enggak pakai menggantungkan kepada yang lain. Wa yasi'u bi ahil ni. Ya, sah juga dengan kata-kata ahil ni. Ya. Pindahkan olehmu akan aku. Ngomongnya begitu, ahil ni, ahil ni. Enakan yang tadi ya. Ya. Wa bi ridha muhilin wa muhtalin, dan dengan ridha muhil dan muhtal, dua aja
Muhil tadi, kalau tadi contohnya saya sama nih kuahnya, ridonya. Wala istaratu ridol muhal alaih, dan tidak disyaratkan ridho muhal alaih. Enggak disyaratkan. Tidak disyaratkan ridho muhal alaih, tidak. Tidak disyaratkan ridho muhal alaih, enggak. Tidak disyaratkan ridho muhal alaih. Nah, ridho muhal alaih yang mana? Nih, tadi contoh ini. Ya. Tajul ya. Enggak disyaratkan, dia tinggal nerima aja. Tadi muhil orang yang memindahkan utang. Mu'al orang yang kepindahan piutang. Mu'al alaih orang yang kepindahan bayar utang. Wala wa yalzamu biha, dan wajib ya, tetap luzum ya, dengan sebabnya ail hawati hawala tetap ya. Apaan? Dainu muhtalin muhalan alih, utang muhtal, utang muhtal ya, luzum itu tetap utang muhtal. Muhalan alaih, ya, kepada muhal alaih. Nah, jadilah, ya, lazim-lazimlah dainu muhtalin, ya, utang muhtal, lazim utang muhtal, ya, dipindahkan muhalan alaih, dipindahkan ke atasnya muhalan alaih. Dengan sebab hawala itu, ya, dengan sebab hawala, ya, dengan sebab hawala. Fayabra'ul muhilu, maka terbebas muhil bil hawalati, dengan hawala. Ya, jadi lazim dengan sebab hawala dainu muhtalin, utang ya muhtalin, dain utang yang dipindahkan ya menjadi muhalan alaih, menjadi dipindahkan. Fa yabra'ul muhilu, maka terbebas muhil bil hawalati, dengan hawala. Kan tadinya muhil ini ya berutang ya sama muhtal. Andai nil muhtali, daripada utang si muhtal. Ya. Jadi lazim tetap ya, luzum ya, dengan sebab hawalah utang muhtal. Ya, muhalan alaih, kepada muhal alaih. Jadi si muhal alaih bayar kepadamu. Tal, gitu. Muhal alaih bayar kepada muhtal ketika udah dipindahkan. Fayabra'ul muhilu, maka terbebaslah si muhil bil hawala, tidak dengan sebab hawala, andai nil muhtali, daripada utang muhtal. Wal muhalu alaihi, andai nil muhili, dan terbebas muhal alaih ya, daripada utang muhil. Daripada utang muhil. Jadi terbebas ya, dan muhal alaih, terbebas muhal alaih, muhal alaih terbebas daripada berutang kepada muhil. Aturan bayarnya kepada muhil ya, aturan bayarnya kepada muhil. Setelah hawala maka
simuh tak muhal alaih, bayarnya kepada muhtal. Nah, seperti tadi, wa yalzamu bihal hawalati dainu muhtalin muhalan. Wa yatahawwalu aqul muhtali ila zimmatil mu'ali alaihi ijma'an. Dan terpindah hak muhtal, terpindah hak muhtal kepada tanggungan muhal alaih secara ijma. Jadi yang wajib siapa sekarang? Muhal alaih. Muhal alaih yang wajib bayarnya. Jadi muter-muter tuh. Jadi muhal menjadi ya, piutangnya kepindah. Tadinya dia piutang, punya piutang sama ya, muhil. Sekarang dia piutangnya kembali dipindah kepada muhal alaih. Kalau piutang tuh, jadi ada piutang, ada yang berhutang. Kalau piutang berarti orang ngutang sama dia. Kalau berhutang berarti kita ngutang sama orang. Ya. Ya. Jadi hawala ada muhil, ada muhtal, ada muhal, ada. Wallahu a'lam bishawab.